Oke, kembali lagi ke lapangan hijau yang cantik ini bersama timnas Indonesia. Fluid telah ditiup, Jordi Amat menguasai bola. Akan balot ke Jordi Amat Pratama Arhan. Cari teman, dipatahkan oleh Konde. Konde dikasih ke Griezmann, ke dalam Kurnia Mega. Berani dia, maju ke depan. Dapat oleh Witan kasih ke Rafli. Rafli ancang-ancang lihat Sananta, dipotong saja oleh Araujo. Dikasih, dapat oleh Witan Sananta kasih Rafli gocek sedikit. Sananta kasih Witan di sisi kiri, kasih heading. Aduh, hampir saja saudara-saudara. Tendangan gawang untuk Portugal. Sananta kasih ke Witan. Witan berlari dengan kencang. Lihat teman, kasih Arhan. Marcelinho tiki-taka dia dengan Rafli. Sananta dan gol. Lagi-lagi Sananta mencetak gol di game ini melawan timnas Portugal. Begitu cantik dan malam yang indah buat Sananta. Begitu produktif, inilah tayangan ulangnya. Dengan santai dia menendang ke gawang Portugal. Oke, pertandingan dimulai lagi. João Félix dipotong saja oleh Ethan Bagot kasih Marcelinho Witan Sananta lihat teman, Lorente ada di sana. Sadil kasih Sananta, aduh, dipotong sama back Portugal. Dapat lagi oleh timnas Indonesia. Marcelinho kasih Arhan otak-atik dia. Lihat teman, ada Sadil, dipotong saja. Ada Nathan coba naik ke atas. Ada Sananta terlepas lagi. Serangan balik kali ini dipotong oleh Jordi Amat kasih Arhan kasih Witan coba ke depan dan dipotong oleh Araujo. Menghasilkan tendangan corner kick. Biasanya tiap Arhan mengangkat kedua tangannya, kasih umpan. Nah, ada Sananta, ada Lorente, dan Lorente mencetak gol. Pemain naturalisasi dari Spanyol ini. 2-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Serangan balik, akan bagus kasih Sadil otak-atik, ada Sananta, Marcelinho kasih Witan otak-atik, ada Arhan di sebelah kiri, ada M. Rafli. Ditenang, boleh liar, Sadil Ramdhani mencatatkan namanya di papan skor untuk malam ini. Ahai, Alhamdulillah, Indonesia selalu di depan seperti Yamaha. Lihat tendangan ulangnya, gawangnya kosong. 3-0 untuk kemenangan Indonesia atas timnas Portugal. Ferran Torres di sisi kanan dipotong saja oleh Arhan, Marcelinho, M. Rafli, Sananta, Witan. Arhan cuma naik ke depan. Arhan lihat teman, dikasih ke Sari ambisius mencoba menembak, padahal ada temannya di sana, tidak gol. Serangan balik kali ini oleh Ferran Torres ke João Félix ada Gavi di sana. Kurnia Mega naik saja ke depan. Alhamdulillah ada Jordi Amat di gawang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Tendangan gawang Kurnia Mega. Ada M. Rafli, ada Witan kasih Arhan dari sisi kiri lagi. Mengobrak-abrik, ada Rafli, dipotong saja. Ada Griezmann, ada João Félix kasih ke kanan. Di sana ada Ferran Torres berlari dengan kencang. Menyusun strategi. Dipotong saja oleh Arhan begitu cekatan di sana. Dan tembakannya melenceng di sebelah kiri Kurnia Mega. Masih aman gawang Indonesia untuk kali ini. Tendangan gawang saja. Ya, babak pertama sudah selesai. Dan Indonesia memimpin dengan skor 3-0. Kita lihat lawannya begitu jago-jago dari timnas Portugal ini. Kebanyakan pemain Spanyol dan pemain Portugal. Ada juga pemain Prancis.
Griezmann, Joao Felix, Gavi, Ferran Torres, Gundogan, Pedri, Cancelo, Araujo, Christensen, Conde, dan kipernya Ian Bono. Ya, babak kedua telah dimulai. Bola diambil oleh timnas Portugal. Joao Felix otak-atik, kasih Cancelo. Cancelo kasih Felix. Felix lihat teman, ada Gundogan. Dan Griezmann mencoba nembak, dapat oleh Kurnia, mega kiper legendaris ini. Alan mencoba kasih ke Struik. Struik ternyata telah masuk menggantikan Sananta. Lorente kasih Alisar. Ada di sana Struik. Struik mencoba otak-atik, ditembak. Kahai melenceng ke sebelah kiri. Gawang Abono. Jadi tendangan gawang saja. Diambil alih oleh Portugal. Di sana ada Cancelo. Cancelo kasih Gavi. Gavi kasih hijau Felix. Apakah gol? Dah dipotong saja oleh Marcelino yang turun jauh sekali ke belakang, meninggalkan posnya. Ada Erling Haaland di sana. Kasih ke Struik. Struik lagi kasih ke Alisson. Alisson sendiri. Ada lihat dia Egy Maulana Fikri. Aduh, Egy dijagal saja oleh back Portugal. Marcelino lagi, Haaland, strike lagi, kocak-kecik cari teman, aduh terlepas, strike. Mungkin bukan malammu kali ini, strike. Sering lepas bolanya ke belakang. Kurnia Mega kasih Nathan Jeon. Ada Elkan Bagot, ada Lorente, ada Egy Maulana Fikri, si Messi Indonesia. Strike terlepas, dapat lagi oleh Elkan Bagot. Kasih ke Egy. Egy lihat teman, ada Nathan coba naik, ada Struik di depan. Struik di depan, ya tuh lepas lagi dari kaki Struik, ya patahkan. Terjadi pelanggaran saja. Marcelino mendapatkan kartu kuning malam ini. Tendangan gawang saja dapat oleh Nathan Joe, dipotong lemparan ke dalam. Nathan Joe melihat teman, di sana ada Egy. Egy kasih ke Struik. Struik ke Marcelino, Marcelino ke Lorente, balik lagi ke Struik. Struik sendirian di depan, kasih ke Alistair. Struik lagi, ya dapat oleh, dan kena tiang. Struik lagi, dan Struik lagi, gagal malam ini. Udah beberapa kali Struik gagal, tidak bisa mencetak gol. Bukan hoki kamu Struik malam ini. Kamu harus mandi dulu sepertinya, biar bisa mencetak gol seperti Sananta. Berbahaya. Diselamatkan Kurnia Mega. Corner kick untuk timnas Portugal. Ancang-ancang Joao Cancelo. Ya, ada siapa mau dikasih? Ada Rafael. Wow, ditangkap dengan indah oleh Kurnia Mega. Lempar jauh saja, di sana ada Struik. Struik kasih ke Egy. Egy sendirian. Haaland berlari dengan kencang, kasih ke Egy. Egy coba prestan. Ditangkap oleh Bono. Peluang 90 karat, gagal oleh Egy Maulana Fikri, si Messi Indonesia. Menjadikan corner kick saja. Oke, ancang-ancang Nathan Joe coba corner kick. Di sana ada strike. Aduh, melenceng. Udah 3 kali umpan bagus disia-siakan oleh strike. Iya, bukan hoki kamu malam ini, strike. Lain kali kamu coba, biar bisa gacor seperti Sananta. Kembali ke pertandingan. Dapat oleh Rafael Leo gocek dia sendirian. Ada Elkan Bagot. Tidak bisa dilewati back satu ini dari Ipswich. Struik sendirian, dapat oleh lawan lagi, Matlock. Coba Rafael Flow. Otak-atik di sebelah kanan pertahanan. Kepada siapa dia kasih? Dipatahkan lagi oleh Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town yang satu ini memang jago. Dan pertandingan sepertinya telah ada di ujung. Dan Indonesia, timnas kebanggaan kita, menang dengan skor telak 3-0, menghancurkan pertahanan timnas Portugal, yang dimana itu adalah kota di Indonesia juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
Sampai jumpa, guys.